diculik, Pak. Diculik? Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya, Lilia yang diculik oleh orang tak dikenal. Dan tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran. Mas, siapin uang 1 miliar rupiah atau kamu gak akan pernah bisa ngeliat anak ini lagi. Kemudian terlihat Salma yang begitu sangat keheranan ketika Dinda ngabarin William kalau Lilia diculik. Dan William sepertinya panik berat. Pun permintaan kalian akan saya turuti. Sekarang kamu kasih uang 1 miliar itu ke Argo dan Dinda. Dan tentu saja Salma pun semakin keheranan melihat sikap William yang begitu sangat peduli pada Lilia. Kamu penuhi keinginan penculik itu. Apa sikap Mas Will ini wajar? Bahkan ketika para penculik itu meminta uang tebusan 1 miliar, di sini William itu dengan santainya memberikan uang itu kepada mereka. Dia ternyata segitunya menyayangi Lilia seperti anak sendiri. Sampai sekhawatir ini. Dan pastinya Salma pun jadi mikirnya, kok bisa kayak gini ya? Kok segitunya William sangat peduli pada Lilia? Bahkan Andi gak terdengar sekhawatir Mas William. Bahkan uang sebesar itu pun dia lepas tanpa pikir panjang. Bahkan Andi yang ayah kandung Lilia aja gak sepeduli William. Tetapi kok William sampai seperti ini? Dan kenapa jadinya seperti Mas William memerintah Andi untuk menyelamatkan Lilia? Dan sekarang ini Salma benar-benar lagi mikir keras ya. Nampaknya Salma mulai curiga pada William. Bukannya Andi yang ayah kandungnya? Ini aneh banget. Dan Dinda. Dan kalian bisa lihat ya, benar-benar Salma itu sekarang ini benar-benar gak habis pikir. Dinda dan William sangat mencurigakan. Kenapa dia malah langsung hubungin Mas Will, bukan Andi? Padahal bagaimanapun Andi adalah ayahnya Lilia. Dan pemikiran yang sangat bagus, memang sangat pantas bagi Salma untuk curiga. Karena memang William begitu sangat berlebihan perhatian pada Lilia. Bukannya harusnya Dinda hubungin Andi? Bukankah Mas Will adalah bosnya? Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dan di trailer kali ini kita melihat ya betapa paniknya William ketika mendengar kabar kalau Lilia putrinya diculik. Bahkan penculik itu meminta tebusan 1 miliar. Kemudian dengan gampangnya William meng-ACC permintaan dari para penculik itu uang 1 miliar. Dan tentu saja Salma pun keheranan ya sama William, kok segitunya begitu sangat cemas pada Lilia. Lilia bahkan peduli dan memberikan uang 1 miliar itu untuk menebus Lilia. Sedangkan ayahnya aja si Andi gak terlalu peduli, tetapi kok William begitu sangat peduli. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, apakah Salma akan mencari tahu tentang kecurigaannya itu kepada William. Simak terus kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.